Oke, selamat pagi. Anda tahu ini apa? Ini Kailas. Untuk motor apa? Ya untuk NMAX yang model lama. Nih orangnya beli sendiri tapi nggak tahu harganya berapa. Nanti tanyain lah. Masangnya sih soketnya ini tinggal yang coklat sama merah. Cuman belum tahu yang ini ada kabel coklat juga sama hijau. Nanti kita baca panduannya. Kelihatannya gampang, tapi nggak tahu nanti apa aja kendalanya. Mudah-mudahan nggak ada kendala, lancar sih ya. Cuman untuk yang tangkinya tetap pakai kunci. Remote-nya mana tapi ya? Iya, Ban? Nggak apa-apa. Ini remote-nya ada dua. Kayak Scoopy ya. Boleh nebak berapa harganya? Berapa ya? Sekarang sekitar atas. Enggak sampai sejuta lah. Mungkin. Enggak takon. Ada buku panduan cara pasang. Nah, ini double set. Panduan pemakaian. Ini panduan pemasangannya. Ini apa itu? Si tujuannya untuk memastikan atau semakin narap motor dapat mengeluarkan arus manual. Dan ketiga pasang semakin baik pasang semakin pastikan fungsinya baik. Keempat sambungkan soket. Modul fungsi dengan normal. Tekan tanda selama. Kalau sambung itu akan bisa mundur. Oke, langkah itu pasang modal semakin ke arah bawah. Tinggal colok aja sih, cuman nggak tahu. Ini panduannya punya Vario tapi kayaknya. Tuh. Tapi kan bukan punya NMAX. Ini aja Vario ada ininya. Ya kita coba meraba aja. Oke. Ini kabel yang dua rupanya di ini. Set lampu sen. Ini nanti lampu sen kalau pas hidup pin kotak dia langsung hidup lampu sen. Nanti coba dipasang juga. Cuman ini kabelnya cuma dua. Kayaknya bisa lah kulak. Untuk beli barangnya nggak sampai 1 juta ya, cuman 800.000. Boleh kalian pesan di online, bisa Shopee, kadang banyak Shopee. Tinggal colok aja sih, nggak banyak neko-neko. Oke. Untuk cara pemasangan kalian boleh buka di bagian di depan lampu kap yang kanan kiri yang sini. Plus kalian boleh buka di sini. Untuk bautnya ini jangan ditiru. Kita cara kayak cara kekerasan. Nah, saya ketok tadi. Nanti bautnya diganti. Pakai baut 12 nanti bisa diganti. Ya, tinggal dipasang. Modulnya nanti taruh mana ya, nih? Modul. biar enggak masuk air nanti. Coba saya. Jadi beli paut enggak?
ini masanya gini. Ini coba tes dulu lah. Sementahun. Sementara. Ini yang pertama kali juga masang, belum pernah sebelumnya. Baru lihat-lihat di YouTube saja. Siap, sementara kita pakai buatnya dulu. Yuk, kok langsung kotak dia? Langsung hidup. On. Off. Terang-terang gila. Paketnya nggak ada, ini kosong deh. Remote. Pemakaian sih pak, panduan pemakaian apa di pencet apa? Cara memakai remote magnet, jika motor berada dalam jarak 1 meter dari remote magnet, tekan satu kali tombol mencari motor, maka dalam alarm akan bunyi 3 kali, lampu sen akan menyala 3 kali, tekan tahan nomor detik alarm akan bunyi, nomor sen akan menyala 2 kali, dapat menggunakan kunci kontak. Yang mana dipencet? Nih. Aku tak pasang, bentar. Nah, mau? Buat cabutnya tuh. Dia sekali colokin langsung hidup tapi dia. Stek. Ini udah hidup dia di off. Terus? Oh ini kunci lock apa? Oh, we open. Open. Oke. Terus? Tahan 2 detik, alarm akan berbunyi. Nah ini udah on. Ada lampunya ya, keren. Ini kalau off, terus kalau matikannya? Ini udah off, terus matikannya kayak mana? Oh mati deh wek dia selama berapa detik? 2 detik. Terus? Oh, matikannya kayak mana? Ini dia otomatis. 20 detik secara otomatis mengunci kendaraan. Oh jadi nggak, ini cuma untuk hidupin bayi ya. Oh, otomatis. Terus kalau ini kunci aja aja kalau gitu coy, jadi dia nggak harus dimatiin kayak aerox. Kalau aerox kita matikan kontak, kita harus bertahan lama untuk matikan kontaknya. Kalau ini cukup dimatikan selama 20 detik, kalau nggak di gerak-gerakan dia akan mati secara otomatis. Tanya. Ini nggak bisa. Ini. Maling. Begitu. Langsung on. Terus kuncinya kalau kita jauh saya up. Coba ini jauh ya. Yuk, bisa enggak mati? Coba Yan. Enggak mau. Berarti ini harus dekat ya. Kalau remote-nya jauh dia langsung mengunci otomatis. Oh, kalau remote-nya dekat langsung dia
Kunci stang. Oh gitu coy. Ini kunci stangnya, kalau ditekan kunci stang dia. Ini kalau nggak digerakin, kita pergi jauh, kita parkiran, nggak harus di kayak aerok kita harus matikan. Ini harus kita langsung pergi aja dia. Udah suara otomatis mati. Dia. Oke. Begitu coy. Ganteng ya. Ini tinggal lampu sennya. Kalinian. Kabelnya cuma 2 ya. Langsung ke belakang isar ya. Langsung disambung gini kan. Kayak hazard. Tapi masalahnya relay standar. Belum ngerti. Apa? Gue kalau masa digerain dia bunyi terus. Tekan dan tahan 2 detik. Dan juga berada di dalam macet. Satu kali mencari motor akan berbunyi 3 kali. Gue cari motor kan. Ini sim kunci tekan dan tahan selama 2 detik. Alarm akan berbunyi 1 kali. Lampu sen akan menyala 2 kali. Dapat menggunakan kunci untuk ngidupin. Berarti tekan dan tahan sebentar tombol, maka alarm akan bunyi, aku akan menyodokin lampu depan mati. Lampu depan tetap mati, cuma lampu sana udah. Oh gitu. Di alarm. Ini 2 detik apa? 2 detik. Oh kuncinya. Oh. Sorry. Ralat lagi. Jadi yang ini untuk kunci, bisa juga kayak aerok itu. Nah ini sekarang nggak bisa lagi nih. Jadi kalau mau hidupin lagi, kalau parkiran boleh mencari ini juga. Tep, 2 detik, kan on. Jadi kalau udah selesai, di parkiran matikan kontak, kunci setang, lalu tekan ini selama 2 detik. Oke, kita pergi, siap. Oke. Lalu tinggal lampu sennya kita sambung dulu. Oh, ini untuk buka joknya nanti tinggal cetek. Gampang pengen deh gue sayang ya. Gue sayang nenek gak ya 800 ribu ya iyalah cek online ya. Masangnya pena kok pengen beli eh. Sonic ada gak Sonic? Supra. Supra ini. Supra Legend mungkin ada. Ini ya remote-nya pak. Wah langsung jay, berarti relaynya bisa ngono ya, udah di modul ya, ya kalau kita ini kan, tit, lo, ya, lagi, ini kalau untuk nyari posisi parkir kan, nih. Oke. Masuk nan. Mati dia. Ini
Sering jalan jelek, Pak. Nah, PR-nya sekarang tinggal ini. Gantungin modulnya di mana? Apa? Gantungin modulnya. Biar enggak kena air kan. Sini, Bayan. Kalau enggak ya? Sini ada sih tempat buat, tapi ini bukan. Sini. Sini. Masih di atas. Sini ya. Di tali klem tuh, tali klem kan banyak tuh tadi dikasih tuh. Tali klem yang enggak besar. Itu ya, itu besar tadi. Warna putih. Oh, iya. Matikan. Oke. Matikan ya, coy. Iya, coy. Enggak mati, coy. Loh. Stang cetak aja deh. Mau mati? Jadi otomatis jalan remote auto. No, waktu pas awal kali seorang dipasang lampu sen kena. Terus matikan kan? Enggak mau? Coba cabut lampu sen dulu. Mau gelem mati kok kayaknya gelem mati deh. Mau ngapa gelem waktu pas lagi? Tak tek mati kan dia kan gak gelem diketak kan? Ini jalan punya keterangan utang. Ini cara guna alarm. Kak jauh dulu. Mati gak? Mati. Ya. Bila pasang dulu. Iyo. Ini kalau nggak bisa dimatiin juga bingung juga. Kita pasang dulu di modulnya. Kita lanjut lagi. Skip dulu.